warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bagi Paul Lover Nusantara Tetap semangat Saling asah, saling asih, saling asuh Persaudaraan Nusantara selamanya Alhamdulillah Di Paul Lover Yang bergabung Untuk grup WA Hampir 200 orang Untuk yang di grup Telegram Paul Lover sudah lebih dari 500 orang artinya tujuan daripada bambu petuk mempersatukan nusantara walaupun masih dalam taraf yang sangat kecil sudah alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhan yang maha kuasa samping itu perlu pemirsa ketahui bahwasanya bambu petuk itu memang ada bambu petuk itu memang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala jadi sudah beberapa kali saya terangkan bahwa Allah itu bisa membuat sesuatu yang ajaib Membuat dunia alam dan isinya Menciptakan makhluk hidup, menciptakan manusia Yang dari jutaan manusia tidak ada yang sama pun Allah bisa Apalagi hanya menciptakan bambu petuk, bambu yang berhadapan-hadapan ruasnya Dan Alhamdulillah Paul Lover yang ada di Jawa Timur di Trenggalek begitu masuk bergabung di Paulover di grup tele masuk pertama kali beberapa minggu yang lalu dia langsung konsultasi ke saya bang saya beberapa malam ini dimimpi oleh kakek-kakek petunjuk -kakek. dari Allah saya suruh motong bambu petuk tapi saya takut bang nanti ada jinnya, ada setannya, ada sesuatu yang bisa membahayakan keluarga kami. Jadi saya besarkan Kang Angling Dharma, bahwasanya bambu itu milik Allah. Jadi Allah kalau sudah memberikan segala sesuatunya, tidak pernah meminta ambal, imbalan apapun. Karena Allah memberikan alam semesta ini untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia, untuk kemakmuran manusia. Meskipun manusia banyak yang merusaknya untuk peperangan dan sebagainya Merusaknya untuk kepentingan pribadi Allah tidak pernah marah Mungkin Allah pernah mencoba sekali-sekali dengan bencana alam dan sebagainya Itu sebagai peringatan kepada manusia-manusia serakah manusia-manusia tamak Dengan keyakinan yang saya berikan tersebut Kang Angling Dharma selepas maghrib memotong bambu itu Setelah dipotong Kang Angling Dharma diserbu beberapa uh, tawon Anak yang tadinya tidak ada tawonnya tiba-tiba ada muncul tawon diserbu tawon istrinya jatuh sakit dan setelah tiga hari dari pemotongan ini Alhamdulillah sudah sehat nanti saya tunjukkan fotonya jadi foto ah bukan foto videonya ada videonya yang divideokan Kang Angling Dharma habis dipotong itu dimana untuk cumpringnya memang sudah berhadapan cumpring gatal-gatalnya sudah berhadapan cabang sudah berhadapan-hadapan ruas juga sudah berhadapan-hadapan dan begitu motong Kang Angling Dharma langsung lemas. Dia lemas dan istrinya kemarin juga sempat trauma karena lihat di lemari ditaruh lemari itu lemari bergerak-gerak sendiri nanti ada di situ. Jadi pas mau tidur ngeliat kakek-kakek lihat siapa apa bentuk-bentuk apa-apa yang tidak uh, yang manusia yang melihatnya takut. Tapi selalu saya besarkan bahwa itu hanyalah godaan daripada jin-jin kafir yang ingin Menggoyahkan keimanan dan ketakwaan uh, Kang Angling Dharma terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di sana goyah nanti pikirannya sehingga diciptakan bahwa bambu petuk ini uh, bahwasannya itu punya jin dan tidak boleh nanti untuk dikaryakan untuk kesejahteraan umat. Misalnya, bambu petuk ini nanti dikelola bisa dananya untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk tetangga sekitar yang tidak kekurangan insya Allah akan berkah. Dan insya Allah Allah akan meridhoi Tidak pernah Allah memberikan sesuatu yang sudah Allah berikan Apalagi hanya bambu petok Bambu petok itu hanya setai kukunya dari kekat pada kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Allah memberikan dunia yang tidak ada batasannya ini Allah tidak pernah menuntut apapun kepada hambanya Allah tidak pernah minta untuk disembah yang mau menyembah beliau, yang mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Yang tidak mau menyembah pun terserah, karena nanti ada amal, ada perhitungan, sedikit amal, sedikit perbuatan, sebesar amal, sebesar perbuatan, nanti di sana akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya beritahu bahwasanya bambu yang saya sudah dipotong ini bukan rekayasa, bukan hasil dari editan ini karena kiriman dari Kang Angling Dharma. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita kelola bersama agar tahu bahwasanya bila Allah sudah berkehendak seperti dalam Al-Qur'an Innama amruhu arada kun fayakun sesungguhnya apabila aku kata Allah bukan aku kata Paul sudah berkehendak maka aku cukup berkata jadi maka yang Allah kehendaki jadi demikian saudara-saudaraku Tetaplah semangat untuk berkarya, berkarya apapun yang uh, Paul Lover bisa, untuk kebaikan keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk agama. Jadi, hilangkan sifat iri dengki, sifat membenci. Saya juga selalu iri kepada orang-orang yang sukses. Karena dulu saya punya senior dia masih kuliah. Dia lebih kecil dari saya, saya sudah punya anak. Karena dia berprestasi, punya ilmu bambu petuk, saya berguru dengan beliau dan saya selalu memanggil beliau bang, bang, bang. Tidak pernah saya panggil namanya karena menghormati beliau lebih pintar daripada saya. Saya ingin berguru kepada orang yang lebih pintar. Saya selalu iri kepada orang yang lebih pintar tapi iri tidak menjatuhkan. Iri supaya saya juga bisa maju sama seperti orang lain. Kalau dia bisa kenapa saya tidak? Kita sama-sama ciptaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama makan nasi yang sama, tidak ada perbedaannya. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Apapun. Sebelum ada kata mau menyerah, kita tidak akan pernah berhenti. Saya akan berhenti bila saya ingin menyerah. Terima kasih. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. video daripada hasil pemotongan Kang Anglir Dharma saudara kita Paul lover yang ada di Jawa Timur mudah-mudahan sebentar lagi dikelola karena kemarin mau langsung dikelola nunggu kesehatan istrinya membaik dulu karena nanti kalau buru-buru membela apa kepentingan uang nanti istrinya eh, sakitnya mungkin eh, tidak diurus dulu nanti tambah parah uang perlu kesehatan perlu jadi kita nunggu dalam satu dua hari ini mudah mudahan sudah ada berita baik dari Kang Angling Dharma nanti untuk maslahatan untuk kebersamaan Paulover berkumpul di Yogyakarta bantu doa semuanya tidak ada kendala karena segala sesuatu yang kita kerjakan tinggal nunggu kun dari Allah Subhanahu Wa Taala semoga. dan buka angling dharma adalah kun bagi kita bersama. Amin. Ya rabbal alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.